Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Muqarwatuh 14. Artinya, dan di antara orang-orang yang berkata inna nasara, sesungguhnya kami nasara itu akhadna mithaqakum, mithaqahum, telah kami janji mereka itu dalam Injil seperti kami ambil daripada Bani Israel Yahudi dalam Taurat dahulu itu. Fanasu hadzam mimma dzukiru bih, maka lupa mereka itu akan bahagian perjanjian daripada yang peringat ini diperingat mereka itu dengannya dalam Injil, daripada beriman dengan Nabi Muhammad dan lainnya, dan membatal mereka itu akan perjanjian. Nipung tuhasbu dan wa minal ladzina qalu, dan di antara orang-orang yang berkata, kata apa? Inna nasara, sesungguhnya kami ni ialah nasara. Akhadna mithaqahum, kami telah ambil perjanjian mereka itu. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dengan orang Nasara dalam kitab Injil serupa dengan Tuhan janji dengan Bani Israel lah. Kitab Taurat ni bagi Al-Ahdul Qadim, iaitu perjanjian hak dululah, hukum hakam. Lepas tu kita Injil, Injil ni hak masa Nabi Isa ni. Jadi di antaranya hak janji ni hak Tuhan sebut. Wa id aqadna mithaqa bani Israel, dan ketika kami ambil janji dengan Bani Israel, la ta'buduna illallah, bahawa kamu tak boleh sembah melainkan Allah. Tu sah mula-mula. Orang Yahudi
Tuhan tak sewi semua malaikat Allah. Dia ke semua lemu. Anak lemu al-ajalah. Nah, ajalah apa ni? Anak lemu. Lepas tu pula orang Yahudi berkata Uzaiz ibn Allah, Uzaiz anak Tuhan. An-Nasara, orang Nasara pula pegang kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Semua tu mitha, orang panggil perjanjian. Perjanjian hok mula-mulanya orang Al-Yahud, iaitu la ta'buduna illallah, bahawa kamu tak boleh sembah Allah. Orang Islam ni pun tu hasbuk seperti juga dalam suratul Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhan telah mewajibkan di atas kamu bahawa kamu tak boleh sembah melainkan Allah juga. Tapi kita tengok orang Nasara, waktu hasbuk wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin nas, adakah engkau berkata kepada manusia, ittakhiduni, hendaklah kamu jadikan aku wa ummi ya ilahini min dunillah, dan mau aku dua tuhan selain pada Allah. Qala subhanak, Nabi Isa kata qala subhanak, maha suci engkau ya Tuhan, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, maha suci engkau bahwa aku tidak boleh berkata yang tidak benar. Tuhan sebut ke hikayat tentang masalah Nabi Isa, in kuntu qultuhu, kalau aku kata, in kuntu qultuhu faqad alimta, tentu engkau tahu. Nabi Isa kata ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu bagaimana diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tak tahu bagaimana ada dalam diisi engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ni ya Tuhan, engkau tahu semua benda perkara gaib. Ma qultu lahu, aku tak kata. Ma qultu lahum, aku tak kata bagi mereka itu, illa ma amartani bihi, mereka apa yang engkau suruh aku dengannya. An'budullaha rabbi wa rabbakum, adalah kamu semua Tuhan aku dan Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Tu janji Nabi Isa alaihi salam. Tapi Nabi Isa telah cerita belaka dah. Wa bil walidaini ihsana, yang kedua. Supaya wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana, suha baik pada bapa, wa dzil qurba, suha baik pada tumisa, perjanjian hak dulu tu dah baik kepada dzil qurba, adik-beradik, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin.
Wa qulu linnasi husna. Dan hendak kecek dengan orang itu dengan kecek pe molek. Wa aqimus salah. Berikan semuanya. Atuz zakah. Dan beri zakat. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kama dia Tuhan kata, kama dia kamu berpaling selepas daripada janji siadah. Tuhan sehuat tu sehuat ni. Dan hak Tuhan janji bahawa suruh berime fanasu hadzan mimma dzukiru bihi. Maka mereka itu lupa hadzan sebahagian daripada perjanjian. Dan Tuhan sebut wa idh qala Musa liqaumihi wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi limatu'dhunani fa Yahudi hidup menyakit Nabi Musa wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, kamu telah tahu kata aku rasul dah. Falamma zaghu, maka tetap kalau mereka itu condong jauh daripada kebenaran, azagallahu kulubahum, Tuhan condong ke hati mereka itu jauh. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Tuhan tak tunjuk kepada kaum yang fasik. Tuhan janji ngafu dia, fanasu hadzam mimma dzukiru bihi, lupa bi, tak ada turut dak tu perangai al-Yahud wa Nasara Bani Israel Yahudi dalam kitab Taurat sebut. Tetapi masalah Nabi Muhammad ada sebut dalam kitab Injil. Maka lupa mereka itu akan bahagian perjanjian yang diperingatkan mereka itu dengannya dalam Injil daripada beriman dengan Nabi Muhammad. Tuhan suruh beriman Nabi Muhammad. Tengok kita dah tengok. Okey, Nasara tak ada dia beriman Nabi Muhammad buat dia. Tak percaya. Tak tukup. Ada masuk Islam tak banyak. Tapi, dia tak tukup lah. Sebab Tuhan suruh. Wa'idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni. Ketika berkata Nabi Isa bin Maryam, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku Rasulullah, aku Rasul, Rasulullah ilaikum, Rasul kepada kamu, musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat, membenarkan apa yang disebut dalam kitab Taurat semua, wa mubashiran, dan wa mubashiran, dan rakyat berita bi rasulin yati, dengan rasul yang datang min ba'd ismuhu Ahmad, yang namu selepas daripada ni akan timbul Nabi nama Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka tetap kalau Nabi Isa wa'ari kenyataan, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihr mubin, mereka itu berkata itu sihir, tak percaya juga. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, Tuhan tak siapa yang lebih zalim daripada, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى الْكَذِبَ, orang yang duk buat reka bohong, wahu yud'a ila al-islam, sedang dia diseru kepada Islam. Wallahu la yahdil qaum adh-dhalimin, Tuhan tak tunjuk orang-orang yang zalim. Tuhan ayat
tu orang Nasara ingkar, tak percaya, kata Nabi Muhammad dia akan dibangkitkan. Orang Yahudi, orang Yahudi ingkar, tak turut janji hak Tuhan pertama, la ta'buduna illallah, tak boleh sembah mereka Allah. Mereka sembah Uzaid. Uzaid, mereka kata Uzaid ibnullah, Uzaid anak Tuhan. Yang kedua pula, suruh baik dhil qurba, mereka tak baik. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wa qulu lin nasi husna, suruh mereka itu kata dengan kata-kata yang baik. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Nah, itu janji dia saat itu. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, maka kami percuba antara mereka itu akan berseteru-seteru dan bermarah-marah hingga hari kiamat dengan berpecah-pecah dan bersalahan-bersalahan mereka itu. Jadi tiga firqah Nasturiyah, Malkaniyah, Yakubiyah, tiap-tiap satu firqah mengkufur akan yang lain. I'tiqad Yakubiyah Allah itu Isa. I'tiqad Nasturiyah ni Tuhan tiga, Allah, Isa, Maryam. Milkaniyah ni Isa anak Allah. Tengok. Nah. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Maka kami cuba, kami uji, jadi palah sama fuak dia. Sehingga pecah jadi beberapa puak. Ada hak pegang kata Tuhan tiga, ada hak Tuhan kata Isa, Allah tu Isa. Pegang kata Isa tu, Allah tu kena tahu Isa. Pegang kata Tuhan tu ada tiga. Semua hidup kata Tuhan ada anak ni, Tuhan murid semua. Sebab tu supaya kita ada sebut dululah, di bulan Tanwa atau bulan Disember, bulan 12 ni, 25 ni, tepat 25 tu biasa agak fak dia ada kata hari beranak Nabi Isa. Bila beranak Nabi Isa dan dia membesarkan Nabi Isa lah pada hari itu. Bila membesarkan Nabi Isa dan mereka kata Nabi Isa tu anak Tuhan, sebab Tuhan tawakkalu takhadar Rahman walada, mereka berkata Tuhan Rahman jadikan anak. Laqad jitum syai'an idda, sesungguhnya kamu telah datang dengan satu perkataan yang besar yang diingkar, tak boleh terima. Duk kata apa? Kata Tuhan ada anak ni Tuhan murih. Ada anak ni satu kekurangan, makna kata perlu berhajat. Tuhan perlu, Tuhan berhajat kepada yang lain daripada Tuhan. Sebab tu Tuhan murih sungguh. Allah Subhanahu wa taala marah. Tuhan telah qadjitum syai'an idda. Kamu telah datang dengan satu perkataan yang diingkar. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hape-hape langit bumi saat itu nak pecah. Batang syakul ardu wal jibal hadda. Watakhirul jibalu hadda. Batang syakul ardu dan nak pecah bumi-bumi. Watakhirul jibalu hadda. Nak utuh bukit-bukit. Sebab tu duk banyak, balo banyak.
Leh. Ada bulan-bulan 12 ni banyak tu setengah orang katalah. Anda'u lirrahmani walada. Kerana mereka itu dia kata Tuhan ada anak. Fama yang bagi lirrahmani an yattakhidha walada. Dah tak patut bagi Tuhan ada anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dan semua ni akan jumpa Tuhan kerana esok dalam keadaan jadi hamba Tuhan belaka. Laqad ahsahum wa'addahum 'adda. Tuhan kira sore-sore. Kulluhum ati wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Dan tiap-tiap orang akan pergi jumpa Tuhan dalam keadaan esok diri belaka. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman beramal soleh. Saya ja'ala lahumur rahmanu wadda. Tuhan akan jadi bagi mereka itu kasih. Nah. Fama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Dan apa yang kami mudahkan dengan lidah engkau tadi. Nah. Waktu Facebook supaya wayak berita gembira kepada orang berimeh dan nak menakutkan hari akhirat salah. Tu mana fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Maka Tuhan cuba uji mereka itu akan jadi seteru sama fak mereka. Bandam bermarah-marah hingga hari kiamat. Dengan berpecah-pecah dan bersalahan-bersalahan. Jadi puak tu puak ni. Duk pergi Tuhan ada tiga ni. Ada Tuhan Nabi Isa. Wasawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan lagi. Mukhabar akan mereka itu oleh Allah pada akhirat. Dengan barang yang ada mereka itu perbuatan. Mereka itu yang salah, maka balah ia akan mereka atasnya. Semua mereka itu duk buat semua tu Tuhan akan balah belaka. Tak ada boleh nak lari dah. Yawwattaku yawman turja'una fihi ila Allah. Anaklah kamu takut pada hari yang kamu semua kembali pada Allah. Thumma tuwaffa. Kerana dia disempurnakan kullu nafsin tiap-tiap orang sana. Bima kasabat dengan apa mereka itu sahawahum la yudlamun. Dan mereka itu tidak akan dizalim sama sekali. Eh. Tuhan akhirat isa. Tuhan balas semua. Fak ya, belak-belak belakang. Nah. Iaitu orang Yahudi Nasara. Ni peringatan Yahudi Nasara. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Tuhan sebut lagi nak beri peringatan kepada mereka itu. Nah. Ya ahlal kitab. Hei ahlul kitab. Hei ahlul kitab. Itu Nasara. Yahudi Nasara lah. Hei ahlu kitab Yahudi Nasara. Qad ja'akum. Sesungguhnya telah datang akan kamu. Rasuluna. Oleh Rasul kami. Yubayyinu lakum. Menyatakan bagi kamu. Kathiram mimma kuntum tukfuna minal kitab. Akan kebaikan. Daripada barang yang ada kamu sembunyi. Daripada kitab Taurat dan Injil. Seperti ayat rejam dan sifat Muhammad dalam Taurat dan Injil. Semua hal ini tu hai ayat belaka dah. Di antara sifat-sifat orang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan di antara sifat orang-orang beriman dengan Nabi
Tersebut ayat tu kata Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, Nabi kita ni ashidda'u 'alal kuffar. Dia tegah. Dia tahu orang kafir ruhama'u bainahum. Itu sifat ya tu ini. Sifat orang beriman ni pertamanya ada rahmah. Rahmah ni maknanya ya jenis orang lembut, orang panggil. Orang kesia ke orang. Lepas tu pula nampak je lah. Kata dia saat itu baik. Rahmah. Rahmah ni maknanya hanya lah. Tu hasbuk. Wasiat wa rahmati wasiat kulla syai. Rahmah aku melimpah kepada semua. Kafasa aktubuha lilladzina yattaqun. Dan aku akan tulis kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Rahmah Tuhan hanya mana rahmah. Dan rahmah di antara kita ni maknanya okay, Islam sama Islam ni ya kesialah sama ya tolong-nolong gitu. Kau tu sifat orang Islam tu nampak je lah ruhaba bainahum. Nah, sebab tu ada sebut oleh hadis irham man fil ard. Irham man fil ard adalah rahmah kepada orang di muka bumi. Irhamka man fis sama. Nah, je orang di langit mana malaikat-malaikat semua saat ni kesia kamu. Rahmah. Nah, itu sifat-sifat rahmah ubainahum. Ya baik. Fangah orang Islam tengok hadis-hadis mari ke. La yu'minu ahadukum, tak beriman salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhih, hingga dia kasih pada saudara ya. Ma yuhibbu li nafsih, bagai hak dia kasih untuk diri dia. Dah perangai orang okay, beriman ni apa jelah. Nampak jelah. Hak nampak jelah sebab kita tarak itu ruhama'u bainahum. Lepas tu tarahum ruk'an sujadah. Munapak ya suka banyak sujud, banyak rokok. Banyak rokok mana banyak semaya. Maya semua. Tak serupa dengan umat lain. Dah tengok orang Islam. Bukan maya, bukan semaya. Duduk setah maya lalu. Duduk setah maya lalu. Setah masuk sujud maya. Setah itu ada semaya. Semaya semua. Rukan. Banyak rokok. Rokok semua. Maya semua. Sujud dan. Sujud. Dah tembuk-sembuk gitu lagi. Sebab tu pada masa Sayyidina Umar gi nak buka flastin orang Nasara tengok tahu dah. Anak tu hasbud dah. Nah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Duk sujud rokok semua tak ada gapo kerana Tuhan ya. Duk cari keredaan Tuhan. Duk cari limpah kurnia daripada Tuhan. Situ ya. Lepas tu ada sebut dalam kitab dulu tak tarak simahum fi wujuhihim. Alamat mereka itu orang Islam ni alamat yang ada di muka dia. Muka dia ceria. Muka dia cerah. Muka dia ada nur. Hapsa kalinya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada bekas sujud. Judahi itu ada bekas sujud. Teh. Dalika masaluhum fit Taurat. Ini yang sebut kita Taurat dulu. Sebut kita Taurat. Wa masaluhum fil Injil. Ada sebut kita Injilnya. Wa masaluhum fil Injil ka zar'in. Supa dengan zar'in. Itu Sabtu kita panggil. Supa kita tanah pokok. Tanah gapa berikut lah. Akhraja syat'ah. Tanah sepohon ini tumbuh ke tepi itu tumbuh anak. Fa'azarah. Nah. Fa'azarah. Ya naik. Fa'staghladha. Naik betul-betul batu kukuh. Fa'staghladha kukuh. Fa'staghladha fa'stawa. Fa'staghladha fa'stawa ala suqih. Lepas itu pula dia betul naik. Betul-betul kukuh kukuh. Dia munggu sepedu gitu kan. Jadi orang Islam ni semua pokok jadi sepedu gitu. Sepedu. Nah, sepedu kan, toko gitu. Nampak je lah, oh, tengok orang Islam, tengok dah.
stoko yo, tengok nih stoko yo, duk mana stoko? Ya tak ada, ya tak ada besed do iko mung-mung kuda. Nah, karena hak ni dah sebut. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Okey, ada tanah ni. Bila ya tengok pokok kayu sepedu-sepedu toko kukuh gagah ni, ya senok tengok toko-toko tu besar-besar tu. Nah, kenapa gagah? Untuk menggerunkan okey kafe, okey kafe tengok ya napa okey selagi pakak-pakak. Dah benar ni hak tu hasbuk ke? Nah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru, hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan hendaklah kamu saat itu ingat nikmat hak Tuhan wi kepada kamu, nikmat besar. Id kuntum a'da, ketika dulu kamu menjadi seteru bala, fa'allafa baina qulubikum, maka fa'allafa baina qulubikum, maka Tuhan buat lembut hati. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, patu kamu jadi saudara, pakak jadi sepadek-padek dah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan adalah kamu saat itu. Nah, dulu tu duduk supaya duduk di biga tepi biga biga lubang api dah, ana balah banyak. Fa anqadhakum minha, maka Tuhan selamatkan kamu dengan selah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, dan Tuhan tunjuk ayat-ayat Tuhan itu supaya kita dapat petunjuk. Nah, tu nak ayat orang Islam tu yo malah tu yo sebut siap dah. Fanga orang Islam hari itu. Nampak je lah. Nah, nampak atau fok dia tak sebab tu orang Islam ni tak leh. Tak leh pecah belah, tak leh gapo. Nah. Kena pakak, kena gapo gitulah. Tu orang Islam, ana fanga orang Islam itulah tu. Nah. Itu di antaranya yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, bagi yang kamu nak sembunyi pada kitab. Lahana seperti ayat rejam dan ayat rejam, ya dulu tu adalah wasyaikhu nah, orang tua sama orang ni ada sebutlah farjumuhuma, suruh hujan. Lepas tu kalau dia ayat tu dinasahkan ayat, tapi hukum tak nasah, hukum tu tak ada, cuma ayat tu tidak disebut dah lah lafaz ayat hari tu. Dan sifat Muhammad kita sebut tadi tu, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma huwa syiddatul kuffar ruhamau bainahum, waktu hasbuk sifat-sifat dia. Nah, sebut semua dalam tu. Dan Injil, wa ya'fu an kathir, dan memaaf ia daripada kebanyakan yang kamu sembunyi, tiada nyatakan dia. Benar-benar semua pakat tu tusuk belaka tu seroyak ni orang Yahudi Nasaran. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, sesungguhnya telah datang akan kamu hei Yahudi dan Nasara daripada Allah Ta'ala itu nur, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab Quran yang menyatakan segala hukum-hukum. Sebelum ada Nabi nak pergi Madinah tu, fok ya bakal ada sebutnya. Kata Nabi akhirul zaman, Nabi akhir zaman, Nabi nak tolong fok ya lah. Tapi setelah dibakitkan Nabi, fok dia awal-awal orang tak percaya pula. Tak ada buku gapo kali bukunya, iaitu kerana
Tak ada. Nabi ni tu bakit daripada gulungnya Quraisy, tidak dibakit pada gulungnya fok-fok dia. Dia tak kira dulu disebut dah lagi tak Taurat bahawa Nabi ni akan dibakit, Nabi akhir zaman akan dibakit kawasan ni. Sebab tu dia pindah hidup ke tu tu. Dia pindah hidup ke Madinah ni, tak ada hukum kapal nak duduk situ tu, kerana dia duduk nak dia hidup Madinah ni tu, dia duduk nak wi keturunan dia tu lah. Dan Nabi akhir zaman ni muka kat Tuhan tak bakit kawasan dia, mungkin tak tunggu dulu ke. Tiba-tiba tu baik mari saat ni tu, iaitu daripada orang Quraisy. Situ wak tak puas hati. Tu maknanya sembunyi, tak ada sebut, kerana tiada maslahat yang besar. Sedangkan Nabi ni tu, kita tengok Al-Quran ni, wak lagi belakang hukum-hukum supaya ya. Khaibar, Khaibar dah sukses dah. Tak ada di Madinah, ada dekat Madinah. Ya, di Madinah dulu tu ada tiga Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Ya supaya ngalah ni, ya supaya ngalah ni, arak duk balah, ada buku ke apa ni? Hak tula ya. Ya. Gi baik nga. Dia pergi Amerika Yahudi ni. Pasti dia cocok. Cocok. Iran. Cocok Saudi. Saudi ni nak seteru dengan Iran. Nah. Pasti dia mari baik dengan Saudi. Orang kata Saudi nampak nak pakai Arab, ya lagi baik dengan Iran pula. Ya main betul. Amerika lah tempat dia mainnya, tapi Yahudi lah duk mudinya. Tak sewi tetap, tak sewi tenang lah. Kerana masa masa Nabi itu pun Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, fakir tu duk sokong le orang Madinah. Dia ada dua kabilah. Pertama yang panggil kabilah Aus, yang kedua kabilah Khazraj. Yahudi hak ni nak sekali dengan fakir ni, nak kali ni. Tapi dua tu tak pergi apa sama fakir, tapi dia cocok lagi tu. Pergi dua orang tu. Arak apa arak, pergi apa. Pergi apa. Dia walau dengan dia cocok. Nah, itu fakir dia ni. Dan Tuhan telah sebut semua rakyat hukum-hukum dalam Al-Quran itu. Hukum apa? Hukum tentang masalah orang. Iaitu bunuh balah ke apa semua tu kan? Semua sebab belakang. Tumana yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Allah Ta'ala menghidayat dengannya oleh Allah akan mereka yang ikut keredaannya dengan beriman Nabi Muhammad itu akan segala jalan selamat dunia akhirat. Ini hidayat ni hak Tuhan lah. Tuhan tunjuk mereka yang turut keredaan Tuhan. Gapo kerajaan tu hai jalan-jalan hak selamat. Gapo jalan selamat? Jalan dunia dan akhirat. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idznih. Telah mengeluar ia Allah akan mereka itu daripada segala kelam kufu kepada cerah nur iman dengan kehendaknya. Kalau orang Tuhan tak tunjuk hidayah kepada orang zalim, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tuhan tak tunjuk orang zalim. Orang zalim ni orang dosa banyak. Orang dosa zalim diri sendirilah. Tuhan tak tunjuk.
Dan Tuhan tak tunjuk orang yang orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang fasik ni orang buat dosa banyak ke? Orang Islam tapi fasik. Ya orang buat maksiat ni kau jauh. Ya kau kesok ni jauh itu. Ya kau jauh dari agama, ya tak suka kalau orang hok nak agama yang korkak masuk agama. Kita tengok, cuba kita fati tengok. Orang ada buat dosa banyak-banyak, kau jauh. Tak ada kata nak balik kelip dah. Kau rugi. Kau buat maksiat, kau banyak situ. Kerana Tuhan tak tunjuk dah dia. Kau sesat. Dah. Hidayah tu saya tak ada dia lah. Muka kau, ya kau ke jauh. Terakhir tengok, tak kira orang hok. Kalau orang hok pese pakai ye lah, kita tak kalau pakai ye pese dah tak ada tuduh arah. Lama-lama yo kogi tu. Kau teruk. Yo kau teruk mata dah yo. Orang maksiat kau semua yo kau teruk. Yo tak kau jadi kemalek. Kerana jalan tu hendak hidayah dia kata. Tuhan nak hidayah ni kena nak, kena hati dia tu nak. Nak kepada kebaikan. Pokata habis langsung dok saya pada kebaikan. Ya dok fikir nak galak nak gapo, ya kesok kogi kau jauh. Tu mana yahdi billahu man ittaba' ridwana. Tuhan hidayah dek Allah Taala hidayah dengannya, mereka hak turuk kereta Tuhan. Sebulan salam jalan hok selamat. Kenapa jalan selamat? Selamat iaitu jalan kepada akhirat lah. Kerana agama Islam itu sendiri. Nah, agama Islam ni nak wui kita jaya dunia dan akhirat. Bukan kata nak wui jaya akhirat saja. Nak wui jaya dunia dengan akhirat atik orang Islam ni. Nah, nak wis ni sebab Quran ni kalau kita kira kok apa ni ibu ayat lebih semua hal itu wasiat tu hai pesan so hidup lah tu so hidup lah ni semua ni di segi akhlak cara berhubungan hukum hakam semua hal itu untuk orang kita sini kalau siapa hak turut tu kak sini dah orang tu agama turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi senih lalu dah. Kita jawab ada ayah hana. Nak tanya. Ha, kalau orang tanya. Dari mana tanya. Wah hana ustaz ada senih tu. Wah hana. Kita tertutup perintah tu. Sebab tu sebut. Famanitta ba'ahudaya. Siapa yang turut pertunjuk aku. Turut kera'ah turut kabar hadis Nabi SAW. Fala yadillu wa la yashqa. Dia tak akan sesat. Wa man a'rada 'an dhikri, siapa berpaling pada ingat pada aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Tuhan tipu di atas dia saat itu kehidupan kau yang celaka. Tuhan yang siapa dah kita nak tanya awaklah nah kita nak wisne kita kata wak benar wala sebab Tuhan sebut man 'amila salihan. Siapa yang buat amal soleh min zakarin aw unsa, daripada laki atau perempuan, wa huwa mukmin, sedar dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tuhan jamin siap. Tuhan kata aku nak wiki hidup pesne pada kamu, hidup yang baik. Cuma jadi masalahnya orang yang tak yakin je kata Islam saat ni tu boleh buat ya sene. Ya tak yakin situ ya. Ya duk rasa supo ngak orang banyak duk rasa ke kalau orang menego besar. Ya berasa supaya kalau orang syiah kok ya berasa supaya nak wilaku saat itu kena ambil orang tino mari. Orang tino kena pakar baik seksi. Nah. Kena pakar selok tu selok sini. Winapok selapok sini. Ya fikirlah tu. Padahal benda tu tunjuk keburukan dia. Dia tak fikir kata semua tu rezeki Tuhan. Siapa kau orang Islam pun tak berani juga. Akhir sekali orang Islam pun memang macam juga. Kita nak buat apa remo juga.
Tak berani kata kita hari itu nak win apa atau juruh. Eh kalau juruh tak laku apa? Ya fikirlah tu. Kalau juruh pun tak laku reh. Ya fikir kisah pasti syarat tu. Ya tak yakin dah dengan Tuhan. Semaya. Orang hidup negak. Kadang-kadang hari itu tak wani nak tinggal kedai nak pergi semaya ke. Nak katuk kedai tak wani. Takut emak okay, tak beli tak apa. Tapi orang okay, tanya kita tak. Negak nak wilaku lah no. Negak nak wilaku lah no. Kita tanya tak. Biar orang baik orang maya. Tinggal kedai. Kau ayah baik tu dah. Pergi maya dulu. InsyaAllah laku. Hari ini. Sebab tu hasbuk lah Quran kan. Rijalun la tulihihim. Orang yang tak ada melalai ke mereka. Tijaratun negak. Walau bayu'un an zikrillah. Dia tak lalai daripada ingat Tuhan. Tak lalai daripada nego dia nak jual beli apa yang tak lalai daripada ingat Tuhan dak. Nah. Wa iqamis salah tak lupa semaya. Tuhan ya, apa bagi. Wa itaiz zakah beri zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya tak tinggal, ya tinggal, ya jauh tinggal kedai. Kan dia mikir ya takut Tuhan pada hari ya terbalik oleh mata-mata dan hati-hati hari kiamat. Liyajzahumullah. Tuhan kata supaya Tuhan nak memberi balasan kepada mereka itu ahsana ma'amilu, sebaik-baik bagi mereka hidup aman. Wa yazidahum min fadlih. Tuhan dah limpah kurnia Tuhan. Wallahu yarzuku man yasha' bighairi hisab. Dan Tuhan kata dia beri rezeki pada mereka. Ya, ya, no. Mana ya? Tak takut buat apa? Kita takut nak tinggal. Kadang-kadang hari itu lepas dah turun tu. Dah. Tak yakin. Kita apa tu kok ada tak yakin. Mak pak ni tu bisa. Ibu bapa. Tak ada mari sejik, tak ada mari semaya duk gitu. Padahal royak kau nak wi anak jadi molek nak wi gapo semua. Padahal dia tak fikir kata waktu hai royak kan. Nak wi murah rezeki, nak wi anak jadi baik gapo semua hal itu. Kita kena buat amal ibadat. Nah. Kita buat amal ibadat hari itu sahnya. Bila kita buat amal ibadat, mana kita walak kepada Tuhan. Kita gatal dengan Tuhan. Bila gatal dengan Tuhan, Tuhan cara kita. Inna waliyallahu alladhi nazzal alkitab wa hiya tuwallas salihin. Wali kita itu ialah Allah yang menurunkan kitab dan dia akan jaga orang salihin, orang molek. Ya. Tapi orang ni tak ada main mancai. Dalam hati dia tak apa, tak yakin mana. Dia tak tahu tak kalau semaya semua ni Tuhan buah rezeki. Tuhan sebut wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhkanlah ahli kau dengan semaya. Wastabir 'alaiha. Dan sabar di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tak ada minta rezeki, nahnu narzuquk. Kami beri rezeki pada kamu untuk semaya dekat apa semua tu wal aqibul taqwa. Akibat tu bagi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya kita kena yakin. Nah, yakin kata semua apa tu Tuhan ni tak suruh. Malaikat benar yang baik. Dan Tuhan sana itu nak wei kita senang. Nak wei kita senang hidup di dunia ni. Tak sewi kita susah. Nah. Tapi ya manusia ni ya ke panggil duk. Ya tak yakin mano, ya tak yakin mano. Orang ayat tu percaya, tapi tak yakin mano. Padahal kalau kita hari tu yakin buat tu Islam sungguh insya-Allah. Tu akan buka jalan pintu rezeki lipuh. Dah. Bukan sekadar tu lipuh pula. Banyaknya rezeki. Satu hasbi umayyat taqillah ja'allahu makhraja.
Siapa hak takut Tuhan ya ja'allahu makhraja, Tuhan akan buka jalan dia, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Tuhan rezeki dengan tak kira-kira. Hak besar kali orang-orang ni bakat minta rezeki. Baik kalau kita mengajar hak rezeki ke Allah, bakat tengok banyak. Hak rezeki hak boleh duit hak apa, okey. Dah. Ha, ada setengah remoh ni kita tak gitu setengah remoh. Ha, Nabi moga rezeki bawa ayat ni. Ha, ya bukalah tu agama sungguh. Agama sungguh ni ya nak wi orang wa ma. Semua agama ni tak gi ke tu. Ada setengah remoh silap tu. Baca boleh pahala jadi zikir tapi orang panggil nak ayat kata ah remoh nak no orang panggil nak buka kedai misal boleh lah tapi buka tu jual asah situ hak tu nombor 2 nombor 3 dah. Lama tanya kita ustaz apa nak buka pintu boleh bagi-bagi kita ada ayah ya inna fatahna muka inna fatahna mana buka inna fatahna laka fatham mubina sesungguh kami buka bagi akak akan sebagai buka yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya. Ya kata tenayare. Jadi ada setengah orang itu tanya kena gedak dah misal setiap kali lek pagi saat ni tu kita nak buka pintu mas pintu kedai ni nak murah rezeki nak baca apa apa tanya dia kita jawab inna fatahna laka fatham mubina baca ayat tu sesungguhnya kami buka bagi akau tu dengan pembuka ayat yang nyata liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar supaya Tuhan nak apung dosa bagi engkau yang telah terdulu yang dan yang kemudian. Nah. Waliyutim ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan Tuhan nak sempurna nikmat di atas engkau dan nak tunjuk engkau kepada jalan yang betul. Leh. Kena gedak. Kita kata bawa ayat tu kena tak? Memang baca ayat tu memang supaya diberkati. Memang ayat Quran tu berkat insya-Allah. Tapi tujuan agama hak yang sebenarlah noh. Agama hak yang sebenarnya ayat Quran ni kita muta'abbad bitilawati. Kita untuk kita baca jadi ibadat. Tapi agama sebenar mun nak murah rezeki ialah pertama yaitu kita sedekah. Sebab tu orang tua dulu ada gori tu. Pagi-pagi ke? Gori-gori itu murah ya ke? Kadang-kadang wis saja. Semoga nak wis Tuhan tambah rezeki sana itu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Tapi ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Tidak kurang harta dari kena sedekah. Nak ui, kena sedekah. Dan apa saja hak kamu sedekah ni Tuhan akan ganti. Ya gi kok tu ya nak ui wa amma dalam agama ni. Nak ui amma pese buat ni. Nak ui rezeki urah kan bagi. Suruh. Suruh anak bining tu semaya. Suruh. Oh ya, gih maya tu ha? Kalau tak maya lagi, suruh anak maya, hanya tu. Suruh anak bini keluarga suruh maya rezeki. Ha tu hasbok, tu hasbok wa mur ahlaka bisalah. Suruh keluarga bunga semaya. Wastawbir alaiha dan suruh sobat semaya sana ni. La nas'aluka rizqa, kami tak ada rezeki, tak ada nak minta rezeki pada mu. Untuk semaya ke apa? Nah, nah, rezeki. Kami nak wira rezeki. Tuhan kata.
wal akibatu littaqwa, dan akibat bagi orang bertakwa. Mana kata rezeki murah ni suruh. Suruh nak, suruh yang tak suruh. Insya-Allah murah rezeki. Kata Tuhan ayat lah tu. Murah rezeki hak Tuhan. Ya tiga murah rezeki. Takut Tuhan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tuhan ayat siapa? Siapa takut Tuhan ja'al lahu makhraja? Tuhan jadikan bagi dia sana itu jalan keluar. Dan Tuhan rezeki ke dia dengan tidak kira-kira. Murah rezeki. Nabi murah rezeki apa? Hubung silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man sarrahu siapa hendak ayyub satalahu fi rizki. Nawi luah rezeki wa ayyung sa'alahu fi athari. Nawi umma banyak fal yasil rahimah, hubung silaturahim. Baik adik adik baik kau ke? Tolong ke? Gi zerah adik adik, gi mosyarah adik adik semua. Hubung silaturahim. Muka rezeki. Nawi muka rezeki. Nah. Kalau nego apa piye tinggal? Gimana dulu? Karena tu hasbuk rijalun la tulihihim tijaratu wala bayun an zikrillah wa iqamis salah wa ita zakah yakhafuna yawman tataqallub fihi alqulub wal absar liyajzihumullahu ahsana ma amilu yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Orang menego hok tak ada galik dengan sebab menego dia jual dia daripada ingat Tuhan, daripada semaya, daripada wizakat, dia takut hari kiamat. Tuhan kata Tuhan nak balas kepada dia limpah kurnia di atas barang yang dia duk buat ketika dia ternyang tambah rezeki dia. Wan wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Tuhan beri rezeki dengan tidak kira-kira. Nak buat rezeki buat amal soleh. Sebab Tuhan sebut man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Jadi orang molek dalam keadaan beriman, falanajziyannahum falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Tuhan nak uik kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ahsan apa ni falanuhyiyannahum hayatan thayyibah thayyibah. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami akan memberi kepada mereka kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ahsana ma ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malu. Hadu di akhirat pula. Nabi murah rezeki, baca Quran, sedekah, semaya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yaitu qira'a cakra'a semaya sedekah, sedekah semaya, tiga perkara yang ketiga. Nah, karena apa Tuhan nak sempurna pahala dia dan Tuhan nak tambah rezeki pada dia. Kita pahalah tu kena pesen nak wi murah rezeki wa amma. Ada pun setengah hidup kata wa ayak, tapi tuai saat itu tak tudung aurah. Wa ayak tuai tak semaya. Bawa ayak tuai saat itu tak ada buat benda yang baik. Bawa ayak tak ada sedekah, kupik kedekuk. Kena kalah tu. Dah. Baca buka pintu dia bagi sebab orang panggil cik tanarum hikmah agama sebenar nak wi wa amah nak wi wa khijo nak wi jadi orang molek jadi kot tu dah molek belaka baca Quran. Tapi kita nak ayat tu juwek agama sungguhnya semua saat itu hak hak nombor satunya tu juwek apa ni tu hadok ayat itu ini tu juwek sebenarnya nak wi kita wa amah nu. Kita baik mana orang duk silap atau tak apa kita ni duk wa amah ni. Eh. Tapi sedekah dak, tapi mayat dak. Aurah buka bisa. Duduk dekat ada air tapi duk wa maksiat semua.
Lah tu. Tidak menggalaklah tu. Teh. Kerana tujuan kamu sebenarnya iaitu nak we dia amalkan dah. Tuhan nak murah rezeki. Ini setengah lima. Teh. Kita tak apalah ayat tu ayat kita, tapi tuhan kena buat amal, kena jadi molek. Ni namanya ayat saja, tuhan ada ubah kibuk. Maya sunat bedak getu bedak. Teh, nak murah rezeki supaya duha. Teh, baca Quran tu tak apalah baca Quran. Teh. Baca Quran maksud bukan buat ayat tu saja, baca Quran lah sejuk sehari, baca Quran lah setengah juz sehari, baca Quran lah terus buka sehari. Bawa lah tak lah Quran atas meja tu, biar ada kerja ada apa. Baca biar luar-luar orang tak ada. Buka-buka rezeki. Nah, dan orang yang tak agama tu hak sungguh jadi baik tu, jadi orang molek. Dan baca satu sebahagian lah daripada hak Tuhan sebut innal ladzina yatluna kitab Allah tu suruh baca Quran. Tapi kita nak ayat sininya setengah-setengah ni tu ki pahasilah. Neh, dah baca wa amah ni. Wa amah ayat tu kita wa amah ni boleh wa amah ayat ni. Inna fatahna sukmu. Neh, boleh ada apa boleh falalah. Tapi tuah diri tak ada sedekah, tak keluar zakat bisa. Tak ada buat. Dah. Tak ada waktu, tak ada waktu. Maka tak betul no, ya kan tujuan agama sebenar tu nak heret gi kok tu. Nak heret jadi orang jadi molek. Yo gi kok tu. Tu mana kata yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'iznih. Dan mengeluarkan mereka itu pada gelap kepada cerah cahaya biiznih dengan izin Allah. Mengeluarkan mereka pada gelap kepada cahaya nur dengan izin Allah. Tuhan, Tuhan belaka nak uyo orang saat ni tu. Tubik daripada gelap masuk pada cahaya nur, semua tu dengan izin Tuhan belaka. Semua hal itu heret-heret kita. Dia tunjuk jalan kepada kita. Semua hal itu jadi jalan belakang. Dalam Quran itu jalan belakang. Ya siap belakang. Munduk jadi apa? Kalau munduk, semua lah Quran ini. Nah. Akan jadi seni lalu. Apa bukan seni dunia ini? Seni sampai ke akhirat. Datu hari dia nak keluar ke kita, tubik kita pada cahaya, daripada gelap kepada cahaya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan beri pertunjuk ya Allah ke mereka itu kepada jalan agama yang betul, yaitu agama Islam. Tuhan nak nak tunjuk jalan yang betul kepada kita, cara hidup yang sebenar. Sebab tu agama-agama tu ialah cara hidup. Nah, hak yang nak bawa kita, nak pimpin kita kepada bagi hak ada maslahah. Ada tujuan maslahah dunia kita, kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Bila sebut agama Islam ni bukan untuk dunia saja, bukan untuk akhirat saja. Salah kalau orang bahaya kata agama Islam ni untuk akhirat saja. Tak. Demo nak hidup, demo nak makan, demo nak minum, demo nak jalan, demo ngadik-ngadik demo, demo dengan bini demo, demo dengan pak demo, dengan ayah demo, dengan mak demo, dengan keluarga demo, adik-adik demo, orang sekampung dengan demo. Dan soal masalah jual, beli, makan, minum, hidup, harta, berlaku apa sahaja semua sana itu, ambil benda ni mari turut, ambil benda ni lah mari pakar, ambil benda ni mari hukum, ambil Quran ni lah hukum-hukum ni lah mari hukum tengok. Dan demo turut hak ni semua boleh sendir.
Kerana tak ada ke, bagailah Quran dah hajak kita hajak bagai molek belako. Start ayat mula-mula lagi. Dalam surah Fatihah jatuhnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suruh puji Tuhan bagai molek. Puji Tuhan, syukur pada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Tengok wayak sifat Tuhan tu pun molek dah. Sifat Rahman, sifat pemurah. Ar-Rahim sifat pengasih. Maliki yaumiddin, untuk nak kita takutkan hari akhirat, hari balasan sana Tuhan hak milik. Nak uyak dah berasa takut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, suruh kita hubung dengan Tuhan saja. Semaya dengan Tuhan, minta tolong dengan Tuhan. Suruh kita ihdinas siratal mustaqim, suruh kita berdoa Tuhan semua, suruh tunjuk jalan. Lepas tu hewi peringatan pada kita, ada dua jalan hak sesat. Hak kapeh ni cacin dah. Ada dua jalan lagi, ghairil maghdubi alaihim. Orang Yahudi tak boleh turut, kerana orang ni orang Tuhan marah. Waladhalin, dan yang duanya itu juga kita kena ingat malah. Jangan turut jalan Nasara, jangan turut jalan orang Yahudi, jangan turut jalan Nasara. Hak kita jalan betul, jalan betul ini suratul mustaqim, jalan kita betul. Bila betul yang kena masuk jalan ni, yang kena masuk jalan ni. Betul dah. Nah, tu hak mula-mula nampak je lah. Wayak molek belakang. Akhlak, perangai suruh manusia hidup sesama manusia. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tak boleh kan? Saudara semua orang-orang Islam itu ikhwah. Sama-sama beriman itu jadi ikhwah di saudara. Kalau ada masalah fa aslihu baina akhawaikum, suruh baik, suruh baiki, boleh tak boleh? La'allakum wattaqullaha satakut Tuhan la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Yang hidup hina orang, yang hidup bangga satu kaum pada satu kaum, kata kita lebih, kita apa? Molek dah molek. Wala nisa'un min nisa'in wala yaskar qaumin qaumin asa'an yakunu khairan minhum. Yang hak ni hidup berasa lebih, mudah-mudahan hak ni lebih pada dia lagi. Wala nisa'un min nisa'in, yang juga orang tina hidup berasa lebih daripada orang lain, dan segulung orang tina yang lain. Asa an yakunna khairan minhum, boleh ada orang tina hak munduk atas lebih baik dah pun. Wala talmizu anfusakum, yang itu kata aib kau ke, malu kau ke semua. Wala tanamazu bil alqab, yang itu gelar ke, benar lah semua. Semua bagai hak Tuhan kaya bi salismu fusuku ba'dal iman wa ma lam yatub fa ulaika humud zalimun. Semua ni pun dah boleh. Pas suruh semua Tuhan, Ubudullah malakum nilahin ghairuh. Suruh semua Tuhan, tak ada Tuhan lain. Semua tu nak wih kita saat ni tak jadi, tak jadi orang panggil, tak jadi bodoh. Semua Tuhan. Tengok kita nak tengok apa pula orang semua pusu, semua batu, semua tu semua ni ke. Nampak cerak atau tak uti? Nampak cerak atau orang bodoh? Nah. Haa. Tengok, noyak tu Islam ni tu, semua tu suruh pakai molek belaka, tak ada suruh pakai orang tak molek. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Tuhan tunjuk pada mereka itu kepada jalan yang betul. Agama Tuhan jalan betul, jalan betul ni tak sesak, tak sesak mata dari mata gini, betul. Ada mata dah, gimana nesta nak tu baik di betul, jalan betul, betul. Betul mata. Siapa situ lekat sikit betul betul mata. Jangan nak lekat. Siapa? Ya betul ya. Ya mudah. Dah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Sesungguhnya telah jadi kufur segala mereka itu yang berkata bahwa Allah yaitu Masih anak Maryam. Sekira jadi mereka kan dia Tuhan, mereka itu Yakubiyah, satu firqah Nasara. Ada juga
Hak pegang kata nak Isa tu kena kata Allah dah. Nah. Sebab tu Tuhan sebut. Tak. Ada sebut panjang lebar tentang masalah. Tuhan tanya Nabi Isa. Ya. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ayat itu baca tadi yaitu Tuhan tanya Nabi Isa, sungguh ke kata sungguh jadikan aku saat ini jadikan Nabi Isa tu Tuhan dan dengan mak dia. Hak ni ni ada hak kata Nabi Isa Masih tu Ibnu Maryam tu jadi Tuhan. Fa qul faman yamliku min Allahi syai'an in arada an yuhlika al-masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ard jami'a. Kata oleh Mulia Muhammad, maka siapa yang milik boleh menegah daripada Allah satu jika menghendaki ia bahawa binasakan Isa Masih anak Maryam, siapa hak boleh halang kalau Tuhan nak binasakan Isa? Dan ibunya dia boleh halang lagi. Dan mereka yang dalam bumi sekalian itu tidak seorang yang milik menegah. Tak ada siapa nak boleh halang, nak boleh sekat dalam muka bumi ini pun kalau Tuhan nak membinasakan. Dan jika Masih itu Tuhan saja kuasa di atasnya, kalau Nabi Isa itu Tuhan kak, ya boleh buat lah, boleh menahankan. Tapi karena dia saat itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala juga, maka mana ia nak boleh menahankan atau menolak daripada apa Tuhan telah menentukan. Tak boleh nak buat apa dah. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dah bagi Allah ta'ala semata-mata jiwa yang milik tujuh tala langit dan bumi dan barang yang ada antara keduanya. Dah semua ni milik hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka, kita sendiri ni Tuhan. Mata kita, telinga kita, kaki kita, tubuh kita ni Tuhan. Hak Tuhan buat. Tuhan belaka milik semua ni, alam semua ni Tuhan semua. Tak ada leh jadi milik hak yang lain pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang ciptakan, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tuhan hak buat tujuh tala langit. Ma tara min khalqir rahmani min tafawut. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Tuhan buat tujuh langit semua ni. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tuhan buat. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. Tuhan buat bagai ada langit bumi semua.
Kamu ada Tuhan tujuh pada langit. Fasawahunna sabah samawat. Tuhan buat tujuh pula. Wahuwa bi kulli syai'in alim. Tuhan tahu semua. Nih. Nih. Yakhluqu ma yasha, menjadi ia kabaranya dikanaki daripada mulia dan hina, memati menghidup. Semua ni Tuhan. Nah. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak buat apa, Tuhan boleh buat lalu. Moga milik ia belaka. Pak kita sebagai hamba Allah, maka hendaklah kita saat itu minta Tuhan lah, moga Tuhan kuasa, Tuhan buat segala-galanya. Dan kita kena beriman kepada dia, kita kena percaya kepada dia. Apa yang dia suruh, apa yang dia royak, semua saat itu jalan yang dia royak nak kita sendiri semua. Nah, kita kena turut lah. Wa yakhluqu ma yasha, Tuhan buat, Tuhan nak memulia siapa, dan Tuhan nak menghina ke siapa. Sebab tu kita berdoa bagi-bagi, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjuklah kepada kami pada mereka yang engkau telah tunjuk. Wa'afini fi man afait, dan engkau maafkanlah kami saat itu supaya dengan apa pada orang yang telah engkau maaf. Wa tawallani fi man tawallait, dan engkau perintah, engkau memerintahkan, engkau jagalah kami supaya dengan apa orang yang engkau jaga. Wa barik li fi ma atait, dan engkau berkatkanlah fi ma atait pada bagi hak engkau beri, ya Allah. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku ni ya Allah daripada benda yang tak baik yang kau telah qadha. Jauhkan. Fa innaka taqdi, maka semua engkau ialah hak yang menentukan. Fala yuqda alaik, dan tidak ada, tidak diqadha di atas engkau, tidak dihukum di atas engkau. Fa innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tak akan hina orang hak wala kepada engkau, hak jadi ke engkau tu wali dia. Wala ya'izzu man 'adait, dan tak mulialah, tak jadi mulia orang yang lawan engkau. Orang hak lawan tu tak jadi mulia. Dan Tuhan memati, dan Tuhan menghidup. Kuasa di Tuhan belaka. Alladhi khalaqal maut, Tuhan menjadikan mati. Wal hayat, dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya nak uji kamu yang mana di antara kamu untuk orang yang lebih baik di sebuah amal. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala di atas tiap-tiap suatu saat ini qadirun, maha kuasa. Tuhan kuasa. Bila Tuhan kuasa, maka kita kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Kena berdoa kepada Allah, kena minta kepada Allah, kena turut perintah Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qalatil yahudu wan nasara, telah berkata ke Yahudi Nasara, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini anak Allah dan kekasihnya. Okay, Yahudi Nasara ia kata, dia ni anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Supaya orang Yahudi di plastik, dia kata dia ni tu orang panggil Sya'bul Mukhtar. Yalah kata dia ni Sya'bul Mukhtar, ni maksudnya umat hak terpilih, bangsa hak terpilih.
Lebih di atas pia-pia di atas dunia ni. Orang lain tu sepala mukuba. Tak ada gegar sikit buat diri dia. Ya saya. Dia panggil ada akidah benda ni buat jadi ya saya ni menghina kau ke? Dah serupa dengan Hitler dulu. Hitler pergi dunia kedua di Jerman ni. Serupa tu kan? Dia kata dia Syabul Mukhtar. Dia bangsa Holbush. Puak ialah puak hak bangsa-bangsa ni. Orang panggil apa ni? Orang bangsa Holbush lah. Sepuluh bahasa Cina, bahasa Melayu ke? Orang Melayu. Tapi dia kata ya, puak ialah Holbush. Dia kata ya lebih. Orang Yahudi Nabi banyak. Dia kata tengok Nabi tu hebakik pada fuk ya belakang. Padahal bakik Nabi banyak. Sebab bomo banyak lah. Dia ada bomo banyak. Tanda kata orang tu menyakit banyak. Dah. Jadi Nabi banyak lah ni tu. Kerana fuk ya karut. Tak ada dah. Atas dunia ni. Orang ada masalah banyak. Orang nah. Dah sebab tu juga orang Yahudi. Sebab tu Hezbollah. Ya ayyuhalladzina hadu qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Kalau muduk suka kamu saat ni tu orang hak dekat dengan Tuhan, baik dengan Tuhan selain pada manusia, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi minan nas fatamannawul maut. Matilah, mati boleh jumpa Tuhan lalu. Tak usah saya hidup tahan ni muka dok baik dengan Tuhan sangat kah. Nah. Qul ya ayyuhalladzina hadu dari surah Jumaah. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Tu hati mati pun, mati lalu apa boleh jumpa tu lalu. Wala yatamannawnahu abadan. Wala yatamannawnahu dan mereka itu tidak tose mati. Tose mati. Nah. Tu hasbu. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh-dhalimin. Ya tu saya mati pula. Apa kata apa kata saya mati lalu kan? Sire. Ha, dah apa kata saya mati boleh jumpa tu lalu boleh dak senek. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata oleh wahai Nabi, wahai Muhammad, sungguhnya mati hok kamu nak lari sana itu mulaqikum, akan jumpa dengan kamu. Mati tak boleh kita lari ke tu bunga mati ni mau berapa. Kata kau lari kau jauh dak dak yang mau berapa ni mulaqikum ni mau berapa jumpa itu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kama dia Tuhan akan kembali ke kamu kepada Tuhan yang mengetahui benda hak dunia ni dan benda hak nampak dan tak nampak. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Dan Tuhan akan cerita semua bagi hak buat dulu. Satu kena sorah Yahudi. Tak ada kerja apa fa ya ni. Dia kata ya lebih. Walan tardha anka al-yahud wa lan-nasara. Dan tak akan redha kepada engkau wahai Nabi Muhammad
Yahudi Nasara hatta tattabi'a millatahum. Hingga mutuwa ufa iya. Dia tak ajang. Dunia ni duk dia. Lah ni. Ya bang ada ungkon masunia. Masunia ni duk di Amerika. Fok dia ungkon lap. Adalah. Dia nak menentukan siapa yang di Pertahanan tiba di Amerika tu. Alah ni ni hak baru pula Joe Biden. Hak baru. Otak malam marah. Eh. Trump nyatuh guling. Kagup hak tu. Dah tak lama sama ya diri berpatu juga. Tapi Yahudi apa yang maksudnya Yahudi. Nah. Syiar dia matos ti. Dajjal kira kak. Nah. Adalah nahnu abnaullah, nahnu abnaullah yahibbahu ya tat ya fa ya anak Tuhan. Oh tak banyak anak Tuhan lalu. Dah kekasih Tuhan. Allah. Nah. Qul fali man yu'adzibukum bidzunubikum. Kata oleh wahai Muhammad, maka kerana apa mengazab ya Allah akan kamu dengan segala dosa kamu? Kenapa Tuhan azab kamu? Jika sebenar perkataan kamu anak Allah dan kekasihnya, kerana bapak tiada mengazab akan anaknya dan tiada mengazab kekasih akan kekasihnya, maka kamu dusta pada kata kamu anak Allah dan kekasih itu. Sebenarnya kamu itu bohong belaka. Tak kena. Sekat dululah wa qalatil yahud wan nasara sadaqallahu alazim. Masyaallah. Kita mari mari makmum. Ya. Asal pun sikit maka kita tak ada mai sunat. Tak ada waktu tu kena ganti. Eh? Tak ada kita mai asal subuh makmum kita ganti mai sunat. Ada satu kali sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya lepas mai lepas sah. Nabi kata apa ni? Semaya apa? Ya tu semaya hak asal hak ya tak semaya tadi. Sunat qabliyah boleh kita semaya. Kerana gini, dalam kitab fiqh sebut iaitu waktu semaya sunat qabliyah. Waktu semaya sunat hak sebelum tu masuk apabila masuk waktu zuhur. Contohnya lah. Apabila masuk waktu semaya sehingga habis waktu semaya. Adapun semaya ba'diyah, semaya lepas iaitu yang masuk waktu apabila lepas semaya fardu sana. Mana kata hok ning ning yang masuk waktu mula daripada masuk waktu sehingga siapa habis waktu. Semaya lepas itu tak apa. Boleh tak ada apa. Tapi orang itu pelik waktu tahrim ke. Oh, kita dulu kita semaya semua duk belajar gitu nak lekat sunat ke atau saya tinggal. Kau mula-mula klik ngaji itu lagi kau duk lepas maya asal kita semaya, kita mari sejid tak ada semaya. Lepas maya subuh kita semaya, arak pun tak ada, kita ada semaya dah. Dia mutu mereka tu email lah. Tu kena ya tu, lah ni pelik ya tu, semaya lepas subuh. Dah, semaya lepas asal. Kita tak ada oyak demo kau ibadat kita. Jadi kita lepas kita ni maya rumah lah. Kro'el ni kita nak baca Kro'el ni nak leh. Apakah hukum kita baca Kro'el dalam terosak dalam iPhone, dalam gapuan smartphone lah. Jadi kita kena ingat Kro'el ni hak orang tak boleh baca, iaitu orang berjunub dengan orang haid, orang nifas. Nah, tu hak tak boleh baca. Malaikat apabila Quran saat ni tu jadi azkar, jadi zikir, doa contohnya. Supo dengan kita nak baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika kita nak naik mutu, naik kereta tu tak apa. Kita berjunub hai pun tak apa, tapi syarat kena niat zikir, panggil azkar makhsusah. Dia zikir ditetukan. Ayat-ayat Quran, ayat lain kita boleh
Apabila contohnya kita nak tidur, disunatkan kita baca kulau, maka kita baca niat zikir boleh. Tapi saja-saja kita nak baca dalam keadaan haid dan junub, tak boleh. Ada pun bawa Quran ni suku, pegang Quran. Pegang Quran ni tak ada wudu, tak boleh pegang Quran. Sama ada berjunub atau tidak berjunub, sama ada haid atau tidak haid, la yamassuhu illal mutahhar, illal mutahharun. Tak boleh sentuh Quran saat itu mereka orang yang cuci, iaitu orang ada wudu dan orang suci daripada hadas akbar, boleh bawa Quran, boleh pegang. Nah, orang suci pada hadas akbar, mana orang ada wudu, boleh pegang. Orang tak ada wudu, tak boleh pegang Quran. Quran itu apa Quran? Quran itu ulama memberi tarif ialah kalamullah, ialah kata-kata Tuhan. Quran ini kata-kata Tuhan. Tak ada baca tu. Kalamullah al-mu'jiz, hak jadi mu'jizat. Al-munazzal, hak diturung ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak diturung atas Nabi. Al-mankur bitawatur, hak ambil terima secara mutawati. Al-maktub, tu Quran. Hak ditulis bil masahif, ditulis di mushaf. Al-muta'abbad bitilawatih, hak diibadatkan dengan baca. Al-mabdu' bi suratil Fatihah, hak dimula dengan surah Fatihah. Al-maktum bi suratil Nas, hak di khatam disudahkan dengan surah Nas. Jadi bukan mushaf. Mushaf ni iaitu al-maktub baina daftarain, baina daftarain. Nah, ada fatain di antara dua kulit. Quran ni iaitu hak ada tulis supaya ni duk dalam ni. Tu ulama takrif. Hak duk dalam app tidak dikirakan mushaf. Hak tak boleh pegang saat ni tu Quran mushaf, iaitu Quran hak sebuah. Ada pun dalam app, bukan Quran dalam mushaf, app. Sebab tu ulama menghukumkan boleh kita baca Quran dan kita tanggung bawa smartphone atau terosak kita saat itu dan kita baca daripada app saat ini, tidak kena ada wudu kerana dia bukan mushaf. Dia ni orang panggil app mushaf. Nah, maka tarikh ulama nak ayalah nak ayak terbijak dia dulu buat tu. Siapa lah ni dia orang ada apa? Pergi terosak tidak kau buat kita. Kena bawa wuduk, kena bakar, kena ambil semaya semua. Ada terosak, ada app Quran ke? Deh. Nanti masalah selagi kebanyakan tempat kita ni semaya waktu kita ada wiri. Maka di email wiri kita mampu, kita ada kecek. Kecek, pasti kita dapat fadilah wirid, kita boleh zikir hari ini. Okey, ada kecek sana, ya tak ada apa, kecek tu harus deh. Pahala boleh tak? Pahala ni tak boleh, pahala ni boleh orang yang baca tu. Dan pahala tunggung dalam masjid tu boleh lah. Pahala etikaf, pahala kita tunggung sampai kita email selesai, kita email klik, tak ada pahala, okey? Deh. Dan pahala zikir, pahala kita tasbih, ada sebut man sabbahallah, siapa tasbih 33 33 wa hamidallah, dan puji Tuhan 33 33 wa kabbarallah, dan kata Allah akbar, Allah akbar 33, wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah, dan dia kata pula yang 100 tu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa al-syai'ul qadir, ghufirat khotayah, diampunkan dosa dia, wa in kanat mithla zabadil bahri, dan jika adalah seumpama buih di laut sekalipun. Teh. Itulah. Nah. Sebab tu hadi tetap masya-Allah boleh bawa dak Quran semua hak itu. Nah, dalam app semua hak itu. Maka waktu tu nah, baca tak apa, tapi baca dalam app pun kalaulah haid tak boleh.
baca Quran ke? Kalau junub tak boleh baca Quran, tapi bawa Quran pergi, kita suci, kita tak ada ambil wudu, boleh ke tak? Jawabnya, bawa terosak ni baca lep tu boleh. Dan kerana tidak dikirakan mushaf. Mushaf hak maktub baina daffatain, di antara dua kulit. Apa? Ya. Sunat. Sunat aja surah jadah, surah insan, hal atal insan. Surah jadah pagi jumaat sunat ke? Kita saat ni itu semaya subuh sujud jadah oleh mazhab Syafi'i, tak boleh kita baca semaya lain. Maya ngorek nak sujud jadah boleh. Dah ya sunat surah ni. Boleh lah kalau nak baca tu boleh. Tapi ada mazhab lain, ikutlah di mana-mana ayat hok, ayat hok tu sujud sadah kena sujud sadah belaka. Sapa tepat 14 tepat tu kak. Oh, Allah, dah ke? Masalah sapa. Ya. Orang mati itu yang tinggal di belati. Kemudian kita nak ambil sapa. Maka ada yang royak tak, dia ni ada. Ada. Tapi kalau dia tanya, di mana tak ada royak? Tak ada. Orang yang boleh royak dengan tanda yang nyata, tanda dia ada untuk situ-situ tak ada. Yang mana? Ada. Kalau kita tanya dia lagi, tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Pada tu satu kita nak bagi takar ke luar lah. Berita-berita enak tak, tapi tak ada bukti yang nyata. Waktu tu orang panggil kita kena tauqif. Iaitu kita kena bagi tu tu. Tunggu ada dulu. Tunggu ada dulu. Lepas tu tak situ dulu. Tak situ. Lepas tu kita cari. Kita cari, 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 cari semua. Sebab kita kalau kita bagi dulu hak fuad ni, klik mari belakang. Tak wira. Kena bagi dulu. Bagi di atas rasa, tak ada nak. Dia panggil sepuk anak lep peruk ke. Anak lep peruk tu, dia panggil duduk lep peruk, lelaki. Kau masa dulu gitu tu, ya tak tahu tu ya hati-hati ni. Tak ada sound ke. Hak tu tu. Bagi tak ada sound. Sebab kita belum tahu tadi. Tahu tak ya Tina? Tina, memang Tina. Tina tak ni tu bagi surat tu. Tak tahu. Tak tahu ruang salah. Kalau dah tahu, tak nak kaya. Dah tak ruang ruang ruang. Tak ruang. Ruang ruang salah. Lepas tu, mek getah tak ni tu, tak duduk. Jangan guna lagi. Lepas tu kita cari. Taruh dulu. Tauqif boleh panggil. Getah sebahagian ni. Kena berhenti dulu. Tak boleh, tak boleh kita cari, tak boleh kita buat. Tak boleh pergi duduk ui lagi. Kalau ui korang, kita tak payah nak ambil kelek. Tak ambil kelek dah. Payah. Tak boleh kita. Ya itu dah, ya orang ni harta tak boleh. Ya kita ni ui pak tak boleh. Kalau dia muda cara tu saya tak kelek. Pak anak yang cakap, pak nak kaya kita cara. Apa tu? Pelana-lana. Payah nak ui. Tuang tu tuang ni. Macam-macam. Kadang-kadang tu, oh nama ui. Tak dia ui. Wei nak tak boleh buat apa oh nama buka. Lana. Nak giam jelih-jelih walah nah jadi nama nama ni siap dah. Alih. Dan nama masuk dia tak boleh buat apa dah bukan majlis di sana boleh dah. Ha tak boleh gitu dah. Ya nama dia masuk nama ya pakak boleh pakak apa boleh habis dah tak ada dah. Tak boleh buat apa dah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana 'ilman nafi'an warzuqna wasi'an 'amalan shalihan maqbulatan wa sa'adatan dar muslimatin min khawazqin wa banatin fi dunya hasanatan wa fi akhirati hasanatan wa adhaban nar. Sallallahu 'ala Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.